Shalom Jemaat WCS Surabaya dimanapun Anda berada. Minggu yang lalu kita sudah memasuki Minggu Advent yang pertama. Membawa setiap kita untuk kembali lagi mensyukuri dan mengingat bahwa ada harapan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Di Minggu Advent yang kedua ini, ketika lilin yang kedua dinyalakan, biarlah kita boleh mengingat dan mensyukuri akan kasih dan kesetiaan Tuhan bagi setiap kita. Mari siapkan hati kita, saudara-saudara. Kita mau datang beribadah kepada Dia. Ibadah hari ini, ibadah Minggu Advent yang kedua, kami mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kami datang dari Engkau, Pencipta langit bumi dan segala isinya. Turunlah kiranya atas setiap kami kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara, Yohanes 1 ayatnya yang ke-14 berkata bahwa firman itu telah menjadi manusia. Dia diam di antara kita dan kita melihat akan kemuliaan. Kemuliaan yang dinyatakan kepada Anak Tunggal Bapa, Yesus Kristus Tuhan. Mari kita mau datang dan sembah Dia. Kita mau datang dan tinggikan Dia. Firman jadi manusia. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Yesus, Kaulah juru kita. Hanya
Yesus Kristus Tuhan yang senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Dia bahkan memegang erat tangan kita yang lemah. Dia Tuhan yang selalu menyatakan cintanya bagi kita. Yesus kaulah juru selamatku. Tuhan, ada kalanya dalam hidup kami, kami betul-betul frustasi dengan apa yang terjadi. Kami merasa kami sudah melakukan segalanya, tapi ternyata ada begitu banyak pintu yang tertutup atas segala usaha kerja keras kami. Namun kami kembali lagi disadarkan bahwa apa yang menjadi kehendak Tuhan, di sanalah Tuhan akan memimpin dan menuntun setiap kami. Kami bersyukur karena kami punya Tuhan seperti Engkau, Tuhan yang senantiasa menyertai kami, Tuhan yang selalu merancangkan sesuatu yang baik bagi kami. Bahkan rancangan keselamatan, Engkau rancangkan bagi kami umat yang berdosa ini. Dan kami tak henti-hentinya mau bersyukur untuk keselamatan yang datangnya daripada-Mu. Kami mau bersyukur karena Engkau yang agung dan mulia mau datang ke dalam dunia yang kotor dan menjijikan karena dosa ini. Engkau bahkan lahir untuk mati di atas kayu salib, menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk karya-Mu yang begitu besar. Kami boleh hidup saat ini. Kami betul-betul menyadari itu bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semata-mata karena anugerah Tuhan. Dan kami mau terus bersyukur, dan kami mau terus meninggikan Engkau Tuhan yang senantiasa beranugerah dalam hidup kami. Kami mau memakai seluruh hidup kami ya Tuhan. Bahkan di dalam ibadah ini kami mau kerahkan segala kekuatan kami, sorak-sorai kami, hanya untuk meninggikan Engkau, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, bertatalah atas setiap pujian penyembahan kami, bahkan atas seluruh hidup kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Amin. Mari kita mau sama-sama mensyukuri akan anugerah demi anugerah yang Tuhan nyatakan bagi setiap kita. Bukan dengan kekuatan kita, bukan karena perbuatan baik kita, tapi semuanya anugerah dari Tuhan yang menyelamatkan kita. Biarlah ini boleh membawa setiap kita bersuka cita hari ini, bersyukur dan bernyanyi bagi Dia. Bukan karena usahaku dan perbuatanku, semua pemberianmu, kasih dan kasih yang kekal, berikan kepastian. Bersama kasih, berikan kebahagiaan dalam hidupku.
Hidup dan menghidupkan setiap kita. Mari saudara-saudara, kita ikrarkan dengan penuh keyakinan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari sama-sama kita mau siapkan diri kita untuk diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Kita mau datang di hadapannya, Yesus Juru Selamatku. Perlindunganmu, oh Tuhan, nyata.
Shalom, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini, mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, ketika kami memasuki Minggu Advent yang kedua ini, biarlah firman Tuhan boleh berbicara kepada setiap kami, mengingatkan setiap kami, bahwa Engkau hadir di tengah-tengah setiap kami, Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah setiap kami, orang-orang yang berdosa, yang haus untuk dipuaskan. Biarlah Tuhan ketika kami merayakan, ketika kami menanti kembali kedatangan Tuhan untuk kedua kalinya, kami boleh sama-sama disirami oleh sukacita, oleh damai sejahtera yang daripada Engkau. Terima kasih ya Bapa,
Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan kebaktian pada hari ini. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan memulai ibadah kita. Kita ambil dari Yohanes 4 ayat yang pertama sampai yang ke-26. Yohanes 4 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-26. Firman Tuhan pada hari ini kita membahas tentang satu buah tema, bahwa Yesus adalah air hidup. Yohanes 4 ayat 1 sampai yang ke-26. Percakapan dengan perempuan Samaria. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Dan Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Dan hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Lalu jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Lalu kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini sangat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Lalu jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan gak usah lagi datang ke sini untuk menimpa air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datanglah ke tempat ini." Lalu kata perempuan itu kepada Yesus, "Aku gak punya suami." Lalu kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dan dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyatalah kepadaku bahwa engkau adalah seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat yang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Allah itu roh, barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus, dan apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Lalu kata Yesus kepadanya, "Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pernahkah merasa dalam hidup kita ini selalu aja ada yang kurang? Pernahkah kita merasa dalam hidup kita selalu merasa ada yang kurang? Saya kasih contoh, kurang uang.
meskipun penghasilannya udah di atas UMR, terbilang banyak, ya cukup banyak ya, tapi masih merasa kurang, apalagi akhir bulan kayak gini ya. Merasa ada yang kurang, ingin dapat lebih lagi dan lagi, harus bayar ini, harus bayar itu, kurang uang yang didapat. Kurang banyak pencapaian. Udah banyak kerja padahal, orang-orang juga udah notice sama pencapaian kita, tapi kita merasa, enggak, belum cukup. Aku harus ngelakuin ini dan itu. Kurang pujian. Ada orang yang puji kita, mungkin cuma 1-2 orang yang puji kita, kita merasa enggak cukup. Kita merasa enggak dapat afirmasi yang cukup. Harus ada beberapa orang dulu yang muji kita, baru kita ngerasa, oh iya, mungkin saya baik ya. Kurang tenaga. Sudah merasa badan ini remuk gitu ya, karena kerja terus. Tapi tetap merasa kurang tenaga karena banyak yang harus dikerjain. Kurang apa lagi? Kurang waktu ya. Sudah seharian kerja, tapi tetap merasa gak cukup waktunya, gak cukup. Nah saudara-saudara, saya yakin saudara-saudara di rumah masih bisa menyebutkan kurang-kurang apa lagi yang kita alami. Saudara, sesungguhnya ada satu buku judulnya The Trends of Scarcity menyebutkan keadaan ini adalah suatu masalah yang dimiliki oleh semua orang. Ini adalah satu masalah yang dimiliki oleh semua orang. Apa? Kita gak pernah merasa cukup. Kita selalu merasa ada yang kurang akan sesuatu, atau kita kurang orang lain ngelakuin apa. Atau bahkan juga kita merasa diri saya ini kurang. Gak cukup. Kurang baik, kurang supel, kurang pinter, kurang banyak teman. Dan kurang-kurang yang lain yang masih bisa ditambahkan. Kita ini selalu merasa ada yang kurang dalam hidup kita. Gak pernah cukup. Not enoughness. Gak pernah merasa puas. Saudara, dalam perikop yang tadi kita sudah baca, 26 ayat tadi ya. Saudara, sama yang seperti kita rasakan. Kita gak merasa cukup, kita gak pernah merasa puas akan kehidupan kita. Saudara, sama seperti yang kita rasakan dan orang lain rasakan, perempuan yang diceritakan dalam perikop yang kita sudah baca ini, saya yakin dia juga merasakan ada yang kurang dalam hidupnya dia. Ada rasa ingin mengisi kekosongan, ingin mengisi kekurangan dalam dirinya. Dan ada rasa haus yang perlu dipuaskan. Saudara, perempuan ini entah apa yang dirasakan. Kan tadi saya sudah bilang ya, perasaan manusia itu punya satu masalah, merasa kurang dalam hidupnya, bisa kurang akan sesuatu, atau dia merasa saya kurang. Saya yang kurang gitu ya. Nah ini perempuan ini, entah apa yang dia rasakan ya, kurang apa. Apakah rasa haus yang dialami dia, mungkin dia kurang merasa diri dia baik, kurang penerimaan, kurang dikasihi sama orang. Dan dia pikir dia bisa mengisi kekosongan itu dengan menikah. Saudara, tapi ternyata kita lihat bahwa pernikahannya gak berjalan baik. Kita lihat bahwa ketika dia menikah, lalu dia bercerai, entah suaminya juga meninggal, kita tidak disebutkan alasannya. Tapi yang jelas pernikahannya ini tidak berjalan dengan baik. Pernikahannya ini gagal. Jelas perempuan ini merasa ada yang kurang dalam hidupnya dia. Sehingga pernikahan yang pertama gagal, dia menikah lagi untuk yang kedua kalinya. Dia menikah lagi untuk ketiga kalinya, keempat kalinya, dan kelima kalinya. Apa yang membuat sangat kurang? Sampai dia terus berusaha untuk menutupi diri dia. Berusaha untuk mencari-cari, untuk mengisi kekurangan, kekosongan, rasa haus dalam diri dia. Terus seperti yang kita lihat, dia pikir dengan menikah dia bisa mengisi. Ternyata setelah menikah 5 kali, terus suaminya entah meninggal atau cerai, dia tetap merasa haus. Dia tetap merasa ada yang kurang. Sampai akhirnya saudara, cara perempuan ini untuk mengisi kekosongan dalam dirinya dia adalah
Dia memilih untuk tinggal dengan laki-laki yang bukan lagi suaminya. Mungkin karena merasa udah 5 kali gagal, ya sudah terserah saya tinggal dengan laki-laki ini yang meskipun bukan suaminya, tidak masalah. Karena mungkin dalam pikirnya dia, hidup dalam dosa pun gak apa-apa jika itu bisa mengisi kekosongan dalam hatinya. Saudara-saudara, perempuan Samaria itu sesungguhnya menggambarkan kehidupan setiap kita, setiap manusia yang selalu merasa ada yang kurang dalam diri kita. Yang merasa enggak pernah cukup. Yang merasa haus, ingin dipuaskan. Tapi enggak tahu gimana caranya. Dan kita berpikir untuk melakukan ini dan itu supaya bisa memuaskan rasa haus kita, rasa kosong kita. Tapi toh ternyata pada kenyataannya kita sadar enggak berhasil. Saudara, dalam pencarian dan usaha perempuan ini dalam mengisi kekosongan hidupnya dan rasa haus dalam dirinya, saudara, perempuan ini enggak pernah menyangka bahwa akan ada satu pertemuan di mana dirinya akan bertemu dengan Yesus dan itu mengubah hidupnya secara total. Saudara, di ayat yang ke-1 sampai di ayat yang ke-3, kita ini dijelaskan. Kita dijelaskan, kita diberitahu bahwa Yesus ini meninggalkan daerah Yudea dan dia kembali ke Galilea. Saudara, kalau saudara lihat, Yudea itu ada di daerah yang bawah, sedangkan Galilea itu ada di daerah yang atas. Dan Samaria terletak di antara kedua ini. Jadi saudara, kita dijelaskan nih ya, tadinya Yesus ada di Yudea. Tapi karena di ayat 1, ketika Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, akhirnya Yesus memutuskan untuk pergi. Kenapa dengan orang Farisi ini? Kalau saudara lihat di pasal 3, Yohanes Pembaptis dan orang Farisi ini berdebat tentang penyucian. Jadi mungkin, ini kemungkinan ya, Yesus ini menghindari adanya percecokan. Karena mungkin belum waktunya untuk berdebat dengan orang Farisi. Belum saatnya. Karena toh kita lihat nanti dalam perjalanan hidupnya Yesus, dia terus seringkali mendebat orang-orang Farisi yang cara hidupnya ini munafik. Lalu saudara, akhirnya Yesus ini meninggalkan Yudea. Tapi saudara, yang menarik adalah ketika dikatakan Yesus meninggalkan Yudea dan harus melewati Samaria, Yudea di sini, Galilea di sini, Samaria di tengah-tengah. Kenapa menarik saudara? Karena sebenarnya ada 2 jalan yang bisa ditempuh oleh orang Yahudi untuk datang ke Galilea. Yaitu apa? Yang pertama bisa lewat lembah Yordan. Jalannya tuh lebih datar, flat ya. Yang memang agak lebih menjauh dikit dibandingkan Samaria yang lebih cepat, lebih singkat, tapi cenderung berbatu-batu, agak lebih sulit untuk dilalui. Nah saudara, jika bagi orang Yahudi, 2 pilihan ini itu gak ada baiknya sebenarnya. Dia ngelewatin Samaria, yang ngelewatin orang Samaria gitu kan, daerah Samaria yang selama ini berselisih dengan dia. Dia ngelewat ke Yordan, itu kan orang bukan Yahudi, sama aja buruknya keduanya. Nah tapi uniknya di sini, Yesus tuh memilih harus lewat Samaria. Kalau saudara lihat, Yesus sebenarnya kemungkinan tinggal di sekitar sungai Yordan. Jadi seharusnya lebih masuk akal kalau Yesus itu memilih jalan yang pertama, melewati lembah Yordan. Tapi enggak. Di ayat ke-4 dikatakan, ia harus melintasi daerah Samaria. Jadi saudara, sebenarnya itu bukan cuman alasan geografis ya. Mungkin Samaria lebih dekat. No. Yesus harus melewati daerah Samaria karena dia harus bertemu dengan seorang perempuan yang akan dia temui di pinggir sumur Yakub. Ketika Yesus memilih untuk menjalani rute yang kedua, Yesus tahu akan siapa yang akan dia temui nantinya. Sudah setelah akhirnya diceritakan Yesus berjalan dengan murid-muridnya dan sampai di salah satu kota yang bernama Sikar yang ada di daerah Samaria.
Yesus keletihan. Itu hari kira-kira udah 12, jam 12 siang ya. Bisa bayangin ya di Surabaya kira-kira 12 siang itu seterik apa, sepanas apa, apalagi di daerah sana. Ya. Dan ketika saat itu dalam setengah perjalanan menuju ke Galilea, Yesus akhirnya memilih, oke, kita istirahat di sini. Dan dia memilih dari begitu banyaknya tempat, dia memilih untuk duduk di sebelah sumur Yakub. Saudara, mungkin kalau misalnya kita lihat ya dari perikop yang kita sudah baca, kayaknya kebetulan aja kok, kan lagi capek, udah setengah perjalanan Yesus mau ke Galilea. Wajar dong kalau misalnya dalam letih dia pilih duduk di situ, mungkin karena ada sumur, jadi kalau misalnya ada yang lewat dia bisa minta minum dari situ gitu ya. Nah tapi tidak saudara. Karena ketika akhirnya Yesus duduk, dia menyuruh murid-muridnya, yaudah kamu beli makanan sana di daerah Samaria. Dia duduk dan tidak lama kemudian muncullah perempuan Samaria tadi yang kita sudah bahas. Yang dalam hidupnya dia terus mencari-cari untuk dapat mengisi kekosongan, untuk dapat memuaskan dirinya dia. Terus ketika perempuan Samaria ini datang, Yesus melihat perempuan Samaria ini dan dia meminta kepada perempuan Samaria ini, berilah aku minum. Saudara perlu dicatat bahwa orang Yahudi ini enggak bergaul dengan Samaria. Tadi saya sudah jelaskan kalau bisa boleh milih, sebenarnya mungkin orang Yahudi akan milih untuk ambil rute Lembah Yordan daripada harus melewati Samaria. Karena mereka benci, mereka kesal dengan orang-orang Samaria yang mereka anggap ini orang-orang Samaria ini enggak benar-benar murni orang Israel. Mereka campuran dari bangsa Syria. Nah saudara, ketika Yesus meminta, berilah aku minum, perempuan Samaria ini menjawab dengan, masakan kamu orang Yahudi meminta minum kepada aku yang adalah Samaria? Bahkan aku ini perempuan. Ngomong sama orang Samaria aja, itu satu hal yang jarang sekali dilakukan oleh orang Yahudi, apalagi laki-laki Yahudi ngobrol dengan perempuan Samaria. Karena dalam tradisi Yahudi, di tengah jalan ngobrol dengan perempuan yang Yahudi pun sebenarnya itu dianggap tabu. Dianggap gak usah, jangan. Tidak pantas dilakukan. Apalagi ini ngobrol dengan perempuan Samaria yang jelas-jelas dibenci oleh orang Yahudi. Setelah akhirnya saudara, ketika perempuan ini bertanya-tanya, ini orang gak salah ya minta air ke saya. Dia gak bawa tempayan, berarti kan otomatis laki-laki asing ini harus minum dari satu tempayan yang sama yang dibawa oleh perempuan itu. Nah saudara, ini satu hal yang aneh bagi orang Yahudi maupun bagi orang Samaria. Perempuan itu bingung, terheran-heran gitu ya. Mungkin kalau saya gambarkan contoh ya, ini mungkin tidak bisa mencakup secara keseluruhan, tapi kira-kira ya, kita tahu orang Yahudi itu gak mau dekat-dekat dengan orang berdosa, betul ya. Kita juga tahu ada cerita orang Yahudi itu gak mau dekat-dekat dengan orang yang sakit, misalnya sakit kusta. Kenapa? Gak tahir dia ya. Nah jadi saudara bisa bayangkan, itu orang Samaria, sebenarnya orang Yahudi itu melihat orang Samaria gak ada bedanya dengan orang berdosa, dengan orang yang sakit, gak ada bedanya. Dan ini Yesus minta minum dengan satu tempat yang sama, dengan satu cawan yang sama dari seorang perempuan Samaria. Saudara, kedatangan Yesus yang sengaja dia bertemu dengan perempuan Samaria ini, saya yakin Yesus punya agenda, Yesus punya tujuan dengan memilih Samaria, lewat jalan Samaria, dan memilih untuk meminta minum kepada perempuan Samaria itu. Saudara, akhirnya Yesus menjawab. Jadi ketika ditanya ya sama perempuan Samaria, masa kamu minta air ke saya? Yesus menjawab begini saudara, di ayat yang ke-10. Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dalam Inggrisnya itu gift of God ya,
pemberian Allah bisa juga diartikan. Dan siapakah dia yang berbicara kepada kamu? Berilah aku minum. Niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Saudara, Yesus ketika ditanya, kamu minta saya? Yesus menjelaskan kepada perempuan itu, justru ketika aku minta kepadamu, berilah aku minum, harusnya kamu percaya aku ini adalah pemberian dari Allah. Dan ketika saat itu juga engkau telah meminta kepadaku dan aku akan memberikan kepadamu air hidup. Air hidup di sini, saudara, bisa diartikan sebagai air yang terus memancar keluar. Air yang gak pernah berhenti memancarkan airnya. Ketika akhirnya Yesus berkata, aku akan memberikan kepadamu air yang hidup. Saudara, perempuan ini jelas bingung. Karena apa? Ini kamu tadi aja baru minta ke saya minum dari sumur Yakub. Sekarang gimana caranya kamu kasih aku minum dari air hidup? Kamu gak ada ember buat nimba sumurnya. Kamu gak ada tempayan untuk bawa. Gak ada, kamu gak bawa apa-apa. Dari mana kamu dapat air hidup itu? Makanya perempuan Samaria itu bertanya, apakah engkau lebih besar daripada Yakub, nenek moyang kami, yang memberikan sumur ini kepada kami? Jadi orang Samaria itu mempunyai kepercayaan bahwa nenek moyang mereka, Yakub itu memberikan sumur itu kepada bangsa Samaria. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami? Dan ia sendiri serta ternak-ternaknya serta anak-anaknya bahkan sampai sekarang saya masih minum di sumur ini. Apa kamu bisa lebih hebat daripada bapa kami Yakub? Saudara, Yesus menjawab begini. Hey, barang siapa minum dari air, maksudnya air di sumur ini, dia pasti akan haus lagi. Buktinya kamu akan balik lagi ke sumur ini, ya kan? Kamu akan menimba lagi besoknya. Ya, betul. Kamu akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum dari air yang kuberikan kepadanya, yaitu air yang hidup, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Bahkan sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya ini, yang akan terus memancar dari dalam dirinya, dia memancar sampai hidup yang kekal. Saudara, ketika Yesus berkata, kita, siapa yang minum air ini, ia tidak akan haus lagi. Saudara, itu artinya, kita gak perlu pergi kemanapun. Kita gak perlu mencari-cari di mana, di siapa, di mana tempatnya, untuk bisa menemukan air. Karena air hidup ini yang akan diberikan oleh Tuhan adalah air yang gak akan pernah berhenti. Bahkan ketika kamu minum, kamu gak akan pernah haus lagi. Bahkan air itu bahkan memancarkan dari dalam diri kamu. Bisa dikatakan orang di luar pun akan merasakan apa yang kamu rasakan. Kenapa? Karena air hidup yang aku berikan kepadamu. Saudara, ketika Yesus mengatakan air hidup, karena dia orang Yahudi, bagi orang Yahudi, air hidup itu jelas menunjukkan kepada sosok Tuhan itu sendiri yang memberikan keselamatan yang datang untuk menyelamatkan umatnya. Dan keselamatan datang daripada dia. Tapi kan karena perempuan ini orang Samaria, dan mungkin hidupnya dia gak ngerti ya, gak begitu paham. Dan dia dibutakan selama hidupnya untuk mencari pemenuhan yang sia-sia, dia bingung dengan jawaban Yesus. Kok bisa? Gak mungkin bisa. Setelah akhirnya perempuan ini bertanya apa? Dia menjawab kepada Yesus, okay, Tuhan, kalau misalnya beneran kamu punya air ini, okay, kasih. Supaya saya gak harus capek-capek kesini ke sumur setiap hari untuk menimba air, supaya saya gak haus lagi, supaya gak usah repot-repot saya kesini. Saudara, perempuan ini tentu tidak sadar bahwa yang dimaksud oleh Yesus air hidup itu bukan air yang secara fisik bisa diminum, bisa dirasakan, bisa dipegang, bisa diambil. Bukan. Air hidup itu adalah diri dia sendiri, Yesus itu sendiri, Roh Kudus itu sendiri yang ketika Yesus meninggal, ketika dia naik ke surga, Yesus berjanji akan memberikan roh ke dalam hidup setiap orang percaya. Dan itulah yang akan memuaskan diri setiap orang-orang. Itulah yang akan membuat, yang akan mengisi segala kekosongan
yang selama ini manusia itu cari, tapi tidak mendapatkan. Tapi saudara, menarik di ayat yang ke-16, dikatakan demikian. Ini kan lagi bahas tentang air hidup nih. Tiba-tiba ayat 16, Tuhan bilang gini, pergi, panggillah suamimu datang ke sini. Lagi bahas air hidup, tiba-tiba Yesus bilang, oke, pergi, panggil suamimu datang ke sini. Ini tiba-tiba gak ada nyambungnya sama sekali dengan tentang air hidup yang lagi dibahas. Sebenarnya Yesus bisa jawab atau menjelaskan air hidup itu apa. Bisa. Tapi Yesus tiba-tiba langsung berganti topik seakan-akan dan ngomong, panggil suamimu sini. Lalu jawab perempuan itu adalah, aku gak punya suami. Aku tidak mempunyai suami. Lalu Yesus berkata, tepat omonganmu itu, karena engkau tidak mempunyai suami, sebab yang sekarang ada padamu itu bukan suamimu, dan engkau sudah menikah 5 kali. Saudara, apa hubungannya mengungkit tentang suami dan juga air hidup? Perempuan itu kan jawab, oke, aku gak punya suami Tuhan. Lalu Yesus berkata, iya benar. Kenapa Yesus mengungkit tentang suami? Tidak membahas tentang air hidup, tidak melanjutkan dengan penjelasan air hidup. Karena sesungguhnya saudara, Yesus ini mau mencoba membukakan mata perempuan Samaria ini. Apa? Tentang keadaan, tentang fakta bahwa perempuan ini haus. Dan dia mencoba mengisi kekosongan dia dengan sesuatu yang tidak akan pernah bisa memuaskan. Dia mencoba mengisi kekosongan dengan menikah lagi. Tapi tetap haus, tetap tidak terpuaskan. Sama seperti penggambaran yang Tuhan ceritakan di ayat sebelumnya. Kamu minum dari air ini, kamu akan merasa haus lagi. Tapi ketika kamu minum dari air hidup, yaitu Roh Kudus yang akan aku berikan kepadamu, percayalah kamu tidak akan haus lagi. Saudara, sesungguhnya ketika Yesus membahas tentang air hidup, penjelasan Yesus kepada Samaria ini, saudara, Nabi Yeremia ini pernah membahas, pernah berkata, pernah menegur kepada bangsa Israel dalam Yeremia pasal yang kedua. Saat itu Israel tidak menyembah Tuhan, justru menyembah allah-allah lain. Tuhan murka, Tuhan menegur kepada bangsa Israel, itu saat itu Israel Utara yang berarti bisa kita katakan orang Samaria, kamu ini menukarkan aku, sumber air yang hidup, dengan kolam air yang bocor. Kamu meninggalkan aku, Allah yang hidup, dengan Allah yang sebenarnya itu bukan Allah. Kamu meninggalkan sumber air yang terus memancarkan air. Demi apa? Demi kolam yang bocor. Yang gak akan pernah terisi penuh. Yang gak akan pernah memuaskan kamu. Dan sebenarnya Yesus tuh sebenarnya lagi mencoba membukakan kepada perempuan ini. Dengan mengatakan soal air hidup. Dengan mengatakan ketika kamu minum ini kamu gak akan haus lagi. Yesus sudah mengatakan kepada perempuan ini. Pencarian yang kamu terus kejar saat ini. Itu tidak membuahkan hasil. Kamu terus haus kan? Kamu tidak dipuaskan kan? Kamu tetap merasa ada yang kurang kan? Mungkin sesaat memberikan kenyamanan, memberikan rasa puas, tapi cuma sesaat. Tapi ketika kamu akan meminum air hidup yang akan aku berikan kepadamu, kamu gak akan haus, kamu gak akan merasa kekurangan apapun lagi. Karena air hidup yang kuberikan ini adalah air hidup yang terus memancar dan tidak akan pernah habis. Saudara, tapi perempuan itu meskipun sudah dikatakan oleh Yesus, perempuan itu masih belum dapat melihat dengan jelas apa maksud Yesus dari ngomong air hidup tiba-tiba ngungkit kepada suami, terus ngungkit fakta, mengutarakan fakta, menunjukkan ya bahwa dia bukan perempuan yang benar, karena laki-laki yang sekarang tinggal dengan dia adalah laki-laki yang bukan suaminya. Saudara, tapi setidaknya ketika Yesus akhirnya mengatakan tentang air hidup dan juga mengutarakan, Yesus sebagai orang asing mengutarakan fakta, mengutarakan bagaimana kehidupan perempuan Samaria ini. Setidaknya saudara, perempuan ini tuh sadar. Dia teringat akan sesuatu. Apa?
yaitu kepercayaan dia sebagai seorang Samaria. Bagi orang Samaria, berbeda dengan orang Yahudi, akan ada datang seorang nabi yang mirip-mirip seperti Musa, yang apa? Yang akan nanti memberitahukan segala sesuatunya kepada orang Samaria. Jadi orang Samaria konsep tentang juru selamat, tentang Kristusnya ini berbeda dengan orang Yahudi. Bagi orang Samaria, Kristus itu adalah orang yang akan memberitahukan segala sesuatunya kepada orang Samaria. Dan ini baginya persis seperti yang Yesus lakukan. Wong Yesus orang asing, baru ketemu siang itu, ya kan? Baru ketemu siang itu ternyata Yesus udah tahu gimana kelamnya hidupnya dia. Menikah 5 kali, sekarang tinggal sama orang yang bukan suaminya. Karena itu saudara, wajar perempuan itu akhirnya ngomong gini, "Iya Tuhan, nyata bagiku bahwa engkau adalah seorang nabi," di ayat yang ke-19. "Nyata bagiku bahwa engkau adalah seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini," maksudnya ya gunung Gerizim, "tetapi engkau menyatakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Saudara, ketika Yesus mengatakan tentang air hidup dan dia mengetahui segala macam kehidupan apa yang dilakukan oleh perempuan Samaria ini, Yesus tuh sebenarnya bukan lagi ngebanding-bandingin mana yang lebih benar. Kan ada perselisihan kan antara orang Yahudi dan juga orang Samaria. Mereka merasa orang Samaria yang benar, orang Yahudi merasa kepercayaan dia, tradisi dia yang benar. Yesus ketika dia mengatakan, dia mengetahui apa yang terjadi pada perempuan Samaria, dia gak lagi ngomong yang benar ini adalah ini Yahudi bukan Samaria. Bukan. Karena itu kenapa akhirnya di ayat 21 sampai ayat yang ke-24, Yesus itu menceritakan bahwa nanti akan tiba saatnya dan sekarang sudah ada, sudah tiba saatnya bahwa penyembah-penyembah yang benar bukan lagi menyembah di gunung yang kamu sekarang orang Samaria sembah. Bukan lagi menyembah di Yerusalem yang biasa aku dan orang-orang Yahudi lainnya menyembah. Bukan. Penyembah yang benar adalah penyembah orang-orang yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Dan itu adalah lewat Kristus itu sendiri. Lewat Roh Kudus yang akan tinggal dalam diri orang percaya. Itu adalah penyembah-penyembah yang benar yang Yesus katakan. Saudara, jawab perempuan itu ketika Yesus menjawab demikian. Sebenarnya dia masih ragu. Karena yang ngomong orang Yahudi. Mungkin kalau yang ngomong orang Samaria dia bakal lebih legowo kali ya terimanya ya. Tapi karena yang ngomong orang Yahudi dia masih mencoba-coba meyakinkan diri. Akhirnya ngomong gini, "Aku tahu kok bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Dan apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatunya kepada kami." Jadi sebenarnya ini perempuan ini pada saat itu, di titik itu, dia tuh tahu kalau dia merasa kalau ini ada yang berbeda dengan Yesus. Tapi dia masih belum bisa terima karena Yesus adalah orang Yahudi. Dan Yesus akhirnya menegaskan kepada perempuan itu, "Akulah dia, Kristus itu, yang sedang memberkata-kata kepada engkau, yang memberitakan kepadamu, yang akan menceritakan segala sesuatunya kepadamu, dan akulah dia yang memberikan keselamatan." Akulah dia, ego emi. Aku adalah Tuhan. Aku adalah dia yang memberitakan kepadamu segala sesuatu dan yang juga memberikan kepadamu keselamatan. Surah sungguhnya pada kisah tentang perempuan Samaria ini ketika ia didatangi oleh Yesus. Surah sebenarnya perikop ini ingin menceritakan kepada kita. Mungkin perempuan Samaria itu berpikir pertemuan dia dengan Yesus ini adalah satu pertemuan yang kebetulan. Oh, pas saya lagi menimba air tengah-tengah siang panas terik yang sebenarnya itu gak logis untuk dilakuin oleh seorang perempuan. Biasanya kalau perempuan nimba air itu kan sore-sore atau enggak pagi-pagi supaya enggak terlalu panas gitu kan, enggak buang-buang tenaga. Nah, ini dilakukan oleh perempuan Samaria itu mungkin untuk menghindari omongan-omongan perempuan-perempuan lainnya
yang tahu bagaimana berdosanya kehidupan perempuan ini, ternyata Yesus pakai momen itu untuk bertemu secara pribadi dengan perempuan Samaria. Ia datang, memilih datang untuk menghampiri setiap kita yang telah lelah mencari, mencoba mengisi kekosongan kita dengan hal-hal yang lain, tapi tidak juga dipuaskan. Ia datang menawarkan dirinya sebagai aku, air hidup yang memuaskan engkau dan yang memberikan keselamatan. Namun saudara, semuanya ini bisa terjadi. Kita bisa terpenuhi oleh air hidup, air yang hidup itu, kalau kita mau melepaskan kolam air yang bocor. Selama ini kita cari-cari apa yang bisa memuaskan diri kita. Kita mencari air-air yang memberikan kepuasan sesaat. Saudara, Yesus berkata saat ini kepada perempuan Samaria itu ketika dia mengungkit suaminya, mengungkit laki-laki yang tinggal bersama-sama dengan dia. Yesus itu lagi berkata, tinggalkan. Lepaskanlah kolam yang bocor. Seperti yang dulu-dulu nenek moyangmu lakukan, mereka meninggalkan sumber air yang hidup, mencari kolam yang bocor. Sekarang aku katakan kepadamu, tinggalkan kolam yang bocor itu. Sebab aku satu-satunya yang bisa memberikan kepadamu kepuasan. Aku satu-satunya yang bisa memberikan, mengisi kekosongan yang ada dalam dirimu. Dan terimalah aku sebagai satu-satunya sumber air. Dan tidak ada lagi sumber-sumber yang lainnya. Saudara berbicara, ketika kita berbicara, saat kita menerima Tuhan, kita membiarkan diri kita untuk dipenuhi oleh air hidup yang terus memancar. Saudara, itu bukan hanya berbicara untuk mengisi kekosongan kita. Karena dalam ayat-ayat selanjutnya, kita bisa melihat dari pertemuan perempuan Samaria itu dengan Yesus, akhirnya perempuan Samaria itu pergi. Di ayat yang ke-28, perempuan itu langsung pergi meninggalkan tempayannya, gak jadi nimba air. Dia langsung pergi ke kota, ke orang-orang yang tadinya dia hindari. Dia langsung pergi ke mereka dan dia berkata kepada orang-orang itu, lihat, saya bertemu dengan seseorang yang tahu bagaimana kehidupan saya. Ketika akhirnya perempuan itu bertemu dengan Yesus, ada satu hal yang berubah dalam diri dia. Dan akhirnya saudara, air hidup yang dijanjikan oleh Tuhan itu terus memancar. Kita bisa lihat dalam diri perempuan Samaria itu, kesaksian perempuan Samaria ini membawa orang-orang Samaria lainnya untuk datang kepada Tuhan dan semakin banyak orang yang percaya kepadanya. Saudara, ketika kita menerima air yang hidup ini, dalam minggu Advent yang kedua ini, saudara, kita enggak cuman merayakan, kita tidak hanya terfokus untuk menyambut Tuhan yang datang di tengah-tengah orang yang haus, di tengah-tengah orang yang kosong untuk mengisi kekosongan setiap orang. Kita enggak cuman merayakan kedatangan Tuhan yang seperti itu. Tapi apa? Kita juga mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan dia yang kedua kalinya. Dan biarlah dalam masa penantian ini, air hidup, Roh Kudus yang sudah ada dalam diri kita, memancar keluar. Dan orang lain bisa merasakan, kita bisa menjadi saksi memancar keluar, hingga orang lain pun turut merasakan dan juga turut merindukan akan air hidup yang memuaskan hidup setiap mereka. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Bapa, kami mengakui dalam kehidupan kami, kami terus mencari dan mencari pemenuhan-pemenuhan untuk mengisi rasa haus, mengisi kekosongan dalam diri kami. Namun sesungguhnya kami tahu
dalam hati kami yang terdalam kami tahu bahwa semuanya itu tidak akan dapat bisa memuaskan setiap kami. Oh Tuhan, terima kasih dalam perikop ini Tuhan. Kami boleh melihat bahwa Engkau adalah Allah yang beranugerah. Engkau datang, sengaja datang menghampiri perempuan Samaria. Engkau sengaja datang menghampiri setiap kami. Agar kami dapat merasakan air hidup yang memuaskan setiap kami. Biarlah dalam masa penantian kami untuk menunggu kedatangan Engkau yang kedua kali, kami boleh terus dipuaskan. Kami boleh terus haus akan air hidup. Biarlah kami boleh terus haus akan Engkau Tuhan dan bukan kepada pemenuhan-pemenuhan yang lain. Terima kasih ya Bapa. Biarlah pada hari ini ketika kami selesai merenungkan firman Tuhan, kami juga boleh sama-sama belajar untuk memancarkan air hidup itu kepada orang lain. Hingga orang lain bisa merasakan dan mereka juga boleh merindukan untuk juga merasakan air hidup itu. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Satu minggu ke depan, kami berdoa untuk segala aktivitas yang akan kami lakukan. Bila Tuhan yang boleh menyertai setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari bersama-sama di akhir ibadah ini, kita mau datang di hadapan Dia, Immanuel, Allah beserta kita. Kita mau nyatakan pujian kita, penyembahan setiap kita. Mau datang dan berserah, serahkan dirimu ke dalam tangan kuasa Tuhan, Bapa kita yang
Beserta kami, dan biarlah kami juga boleh terus berjalan mengikuti Engkau. Apa yang menjadi kehendak-Mu atas kami, itulah yang kami ikuti. Apa yang Engkau sampaikan kepada kami hari ini lewat kebenaran firman-Mu, itulah yang akan kami praktekkan dalam kehidupan kami hari ini, esok, bahkan sampai dengan akhir hidup kami, ya Tuhan. Biarlah suatu kali kelak ketika kami berjumpa muka dengan Mu, ya Tuhan, Engkau boleh menjumpai setiap kami sebagai hamba-hamba-Mu yang baik dan setia, yang sungguh-sungguh menjadi pelaku firman di sepanjang umur hidup kami, yang sungguh-sungguh memberi diri kami untuk terus dibentuk oleh Tuhan, yang sungguh-sungguh dalam hidup kami ada buah yang boleh kami hasilkan, sehingga orang-orang boleh melihat bahwa kami betul-betul ada di dalam Kristus dan Kristus hidup di dalam kami. Kami rindu, ya Tuhan, Engkau boleh dimuliakan atas seluruh hidup kami. Bahkan kami rindu, ya Tuhan, semua lidah akan mengaku bahwa Engkaulah Yesus Kristus Tuhan. Dan setiap lutut akan bertekuk lutut menyembah Engkau Yesus Kristus Tuhan. Putra Natal yang sebentar lagi akan kami rayakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur dan kami bangga punya Tuhan seperti Engkau. Karena itu ya Tuhan, kami mau datang di akhir dari ibadah ini. Kami rindu ya Tuhan, biarlah Engkau yang sudah kami tinggikan, kami muliakan lewat pujian penyembahan kami dari awal sampai dengan akhir ibadah ini. Engkau saja yang akan terus menerima segala pujian, syukur dan hormat kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Amin. Mari saudara-saudaraku, bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan doksologi. Segala pujian, syukur, hormat hanya bagi Dia, Allah Tritunggal. Kutus ketika
arahkan hati kita dan terimalah berkat daripadanya, sumber berkat. Kasih karunia dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Yesus Kristus Juru Selamat yang hidup, kasih karunia dari Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal ketiganya yang Esa, yang akan terus menyertai, memberkati setiap kita, mulai saat ini, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati setiap kita. Saudara, hari ini kita sudah memasuki Minggu Advent yang kedua. Semakin dekat lagi hari di mana kita akan merayakan Natal. Nah, bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin belum mengetahui apa saja rangkaian ibadah Natal yang akan kita selenggarakan di gereja kita, BCS Surabaya, baik itu ibadah untuk umum ataupun ibadah Natal untuk anak, silakan saudara-saudara bisa menyimaknya lewat informasi-informasi yang akan kami bagikan, baik itu melalui sosial media yang ada, Instagram ataupun juga dari WhatsApp BCS Surabaya. Karena itu saudara-saudara, bagi saudara-saudara yang belum terhubung dengan WhatsApp BCS Surabaya ataupun sosial media gereja kita, silakan saudara bisa menyimpan nomor WhatsApp, saudara bisa follow account Instagram dari gereja kita, sehingga saudara akan mendapatkan informasi-informasi terkini dari gereja kita. Ada satu proyek saudara-saudara yang kita akan lakukan di momen Natal 2020 ini, yaitu satu proyek kita rindu untuk boleh menjadi berkat bagi saudara-saudara kita, mereka yang ada di sekolah, di salah satu sekolah di Rote. Saudara, mari kita boleh sama-sama terlibat, saudara bisa mentransfer persembahan kasih saudara, persembahan Natal saudara untuk saudara-saudara kita ini. Dan nanti ketika saudara mentransfer ke nomor rekening dari gereja kita, BCS Surabaya, saudara bisa sertakan angka 25 di akhir dari nominal yang saudara transfer. Dan kalau mungkin dengan cara lain, saudara bisa tulis di kolom berita persembahan untuk Rote. Saudara, persembahan kita ini kita rindu supaya mereka pun yang ada di sana bisa merasakan sukacita Natal yang juga boleh kita rayakan di tempat kita. Karena itu mari berbagi bersama-sama dengan saudara-saudara kita. Mari saudara-saudara, kita mau terus menyambut akan kehadiran Tuhan, kelahiran Tuhan. Kita mau menyambutnya dengan penuh sukacita lewat setiap ibadah-ibadah Natal. Baik itu nanti minggu yang akan datang, ibadah Minggu Advent yang ketiga, yang keempat, ibadah malam Natal, ibadah Natal, dan juga ibadah minggu setiap minggunya. Kita mau siapkan hati kita untuk sama-sama menyambut Dia, Yesus Kristus Tuhan. Selamat menjalani hari-hari ke depan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.